Istikharah itu gimana sih kaidahnya? Kaidah istikharah adalah jika orang tersebut sangat layak untukmu, pantas untukmu, itu baru diistikharahi. Seorang wanita dilamar seorang laki-laki yang soleh, baik, dan pantas untuk menjadi suaminya, maka baru layak istikharah saat itu. Tapi kalau yang meminangnya adalah pelaku dosa, pemabuk, penjudi, pezina, ya gak perlu diistikharahi. Jadi istikharah itu berlaku kapan? Di saat orangnya kayak tadi itu. Mungkin dia adalah soleh atau solehah, layak untuk menjadi pasangannya, baru berlaku saat itu istikharah. Dan di dalam istikharah ini adalah doa. Bagaimana doa istikharah itu? Doa istikharah ini tidak boleh ngatur Allah. Karena apa? Sesuatu yang menurutmu baik belum tentu baik menurut Allah. Dan sesuatu yang menurut kita tidak baik kadang itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala.